brand. Kalau satu karung berapa nih, Mas? Harganya 180 sekarang ya. 180. Kepake berapa hari ini, Mas? Satu minggu ya, lumayan ya, Mas ya. Iya. Terus itu ada ampas tahu. Ampas tahu sama gamblong. Ampas tahu sama gamblong ya, Mas ya. Itu yang bikin cepat gemuk sih, kawan. Itu air apa, Mas? Ini air Deman itu apa? Brand. Oh, brand ya. Ih, mantap banget. Mantap, kawan. Oh, baru dicampurkan ya, Mas ya. Oh, itu kan. Oh, gitu. Nah, brandnya nggak dikasih, Mas? Brandnya nggak? Udah. Oh, di situ ya. Oh, brandnya di air itu, kawan. Direndam sudah, direndam. Mantap, Mas Randy masih muda tapi koleksinya super-super, kawan. Ada 4 ekor ini di kandang. Usia baru 30 ya, Mas ya? 30 tahun ya, Mas ya? Baru kemarin. Masih muda banget, kawan. Senang kita lihat semangat ini yang muda-muda nih, Mas ya. Oh, itu kawan langsung di soke ya, Mas ya. Amel hap banget, kawan. Jadi yang full hijauan sama ampas tahu ini ya, Mas, yang banyak ya, Mas ya. Dengan Mas Randy. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tidak lupa yang kami hormati teman-temanku semuanya, dimanapun kita berada dan bertugas. Kali ini kami berkunjung di koleksinya Mas Randy, kawan. Alamatnya mana ini, Mas? Jati Malang. Desa Jati Malang. Desanya Jati Malang, ikutnya Klirong ya, Mas ya? Kecamatan Klirong. Oh, ikutnya Jati Malang. Kecamatannya Klirong ini paling utara mungkin ya, Mas ya? Ini paling utara. Paling utara ya, Mas ya. Itu, kawan, ini ada yang lumayan jumbo, kawan, karena masih non koel sih, Mas ya? Iya, Mas. Ini masih non koel, kawan. Usia baru berapa tadi, Mas? 20 bulan. Baru 20 bulan nih, kawan. Si mental ada malboro dikit ya, Mas ya. Ada putih-putihnya di punggung, kawan, itu. Prospeknya bagus, kawan, ini. Kalau usia 20 bulan sudah paling enggak ini 500 mungkin ada ya, Mas ya? Kemarin sih, Bang, 0650. 650. Kosong itu berarti belum makan belum ya. Makan. Non koel sudah 650, Mas ya? Mantep, kawan, ini calonnya jumbo besok ini, kawan, betul. Ini di kandang udah lama, Mas, ini kan? 10 hari. Baru 10 hari ya? Oh, berarti ini dijual lagi, Mas, kalau ini mau enggak? Ya, ini udah laku yang ini. Oh, udah laku, toh? Oh. Laku berapa nih gini, Mas? 40 lebih. 40 juta lebih ya? Tapi kan bukan untuk korban sih, Mas, bukan. Ya? Bukan ya? Mau dikembangkan lagi. Mau dibesarkan lagi, kawan. Soalnya ini bagus banget, kawan, betul. Ulang kakinya bagus, tegak ya, Mas, ya? Iya. Tegak loh ini, Mas, kayaknya, Mas, bagus loh, Mas, ya kan? Terus non-powel sudah masuk di berat 650. Tanduknya juga bagus. Mas Randy masih muda banget. Ayo, Mas, coba kesini lagi, Mas, ini. Ini juga ada si mental ya, Mas, ya? Iya. Kalau ini usia berapa ini, Mas? Ini 1 tahun. Baru 1 tahun ini, Mas, ya? Keren, keren, keren. Ini juga tulang kakinya bagus ya, kawan? Setegak sapi PO ya, Mas ya.
kok kakinya bisa tegak kayak PO ya mas ya, ya kan? Tuh kawan, bener ini tadi saya melihat kok bagus banget. Ini, nah ini belum laku ya mas ya? Udah juga. Itu sama. Oh, yang beli orang mana mas? Jawa Timur. Jawa Timur ya. Nek boleh tahu nih laku berapa nek gini mas? Sapi super gini mas? Ini 35. 35. Yang itu tadi 44 lebih ya mas ya? 45 sama 35 ya mas ya. Oke, mantap ya mas Randy ini. Kecil-kecil tapi ini jalan dapat dari mana mas? Oh bagus ini mas. Puring ya. Ini dulu nganu mas pejantannya IB Sontek ya? Bukan mas, ini alami. Alami? Hmm. Berarti ada sapi mental di sana emang ya, besar ya? Udah laku ya? 980. Bapaknya ini. Indukannya juga bagus ya mas ya? Indukannya bagus. Keren kawan, betul ini kawan. Tulang kakinya tegak banget kayak sapi PO. Biasanya kan kalau merah kan dia agak miring ya mas ya, nggak tegak-tegak banget gitu kan. Terus ini ada dua pedetan kawan. Usia berapa ini mas? Ini yang ini 10 bulan. 10 bulan. Kalau yang itu mas? Yang ini 8 bulan. 8 bulan sama 10 bulan. Ini minta harga berapa nih gini mas dengan? Ini harganya yang ini 25-nya ke atas mas. 25 lebih ya mas ya? Ya 27 lah. 27 ya. 27 juta ini kawan. Nek terahnya ada enggak ini mas? Ini terahnya Pak Kumpul. Oh punya Pak Kumpul ya. Oh ini terahnya Pak Kumpul kawan. Oh ya emang tulangannya ini bagus sih mas ya. Ini tempatnya Pak Ismanto ini. Nggih. Minta 27 juta tapi enggak tahu ada nego enggak mas? Ya nego. Nego ya mas ya. Nego. Terus yang ini mas? Ini terah Suryo Menggolo. Ah, ini satu, saya mas. ambil di tempat Pak Ikin. Oh ini kemarin di kandangnya Pak Ikin? Iya ini saya ambil. Oh iya. Udah berapa bulan mas di kandang mas? Perasaan? Ini di kandang kisaran. Di sini loh mas. 1 bulan setengah lah. 1 bulan setengah ya. Oh ini Suryo Menggolo kawan. Ini terahnya Suryo Menggolo sama terah sapinya Mas Kumpul ya mas ya. Sama-sama ya selisih 2 bulan ya mas ya. 8 bulan sama 10 bulan. Nah ini nyumannya berapa mas ini mas? Yang ini 25. 25 ya. Yang ini 25 kawan. Mak Amir rakus banget ya kawan. Bagus ya mas ya. Bagus banget Mak Amir kawan tuh. Tuh kawan. Jadi dirajang odot sama dicampur ampas tahu ya mas ya. Sama brandnya dikit banget ya mas ya. Brandnya dikit. Dikit banget brandnya. Keren banget Mas Randy. Saya share yang itu mas, yang sana itu mas, yang usia setahun ya mas ya. Ini setahun aslinya. Ini ambil di petani. Di petani ya mas ya. Bokongnya sudah bulat kawan. Terus tulangan kakinya bagus banget, tegak. Itu nanti kalau menunya kita bisa kasih full mas, cepet aja jumbo mas itu. Betul. Oh dikeluh baru 3 hari ya. Baru 3 hari dikeluh sih kawan itu yang si mental itu yang. Oh yang ini minta 25 juta nego sama 27 juta nego ya. Ya mas nomor HP-nya jalan ada mas? Ada. Berapa mas? 087. 830. Bentar ulangi 087. 830. 688. 688. 584 dengan Mas Randy Bu. Monggo kawan nanti kalau ada yang ngersak kayak ini koleksinya Mas Randy ada terah Suryo Menggolo ya mas ya, sama ada terahnya Kumpul, Mas Kumpul kawan, sama-sama masih pedet belum dikeluh. Maame sudah rakus banget ya, ya mas ya, sudah bagus banget ini, tinggal nyebul ini mas. Tuh kawan rakus banget. Saya yakin setahun lagi ini sudah besar ya mas ya. Sudah besar. Sudah besar betul kawan. Tuh kawan maame lahap banget. Nanti yang jumbo bisa kita keluarkan mas, sini ya. Coba nanti yang, tapi udah laku sih kawan ya, 45 kawan. Coba kita lihat size-nya di luar kawan, di luar kandang ya. Mas ada motor ya nanti. Takut. Awas.